weekend ini kalian mau liburan kemana nih? Kalau masih bingung, mending ikutan tim Amazing Malang yang bakalan eksplor ke salah satu pantai yang ada di Malang Selatan. Kali ini kita bakalan ke Pantai Wonogoro yang terletak di Dusun Sukorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Sebelum memasuki kawasan Pantai Wonogoro, kita akan melewati tambak yang dibatasi oleh tembok. Tambak ini luas banget loh guys. Jadi temboknya kelihatan panjang banget sampai Pantai Wonogoro. Akhirnya sampai juga kita di Pantai Wonogoro. Untuk masuk ke pantai ini kalian tidak dikenakan biaya alias gratis. Karena pantai ini masih asri banget dan alami guys. Asik kan? Saat kalian menginjakan kaki di pantai ini, kalian akan melihat hamparan pasir putih yang panjang banget hingga 1 km. Oh ya, yang harus kalian ketahui adalah Pantai Wonogoro ini punya ombak yang cukup besar, sehingga pengunjung dilarang mandi di pantai ini. Eits, tapi kalian masih bisa kok untuk menikmati keindahan Pantai Wonogoro dari muara pantainya. Muara Pantai Wonogoro ini suasananya tenang loh guys. Cocok banget buat kalian yang merindukan suasana tenang. Kalian bisa nih main air di muara ini dan satu lagi, kalian juga bisa memancing di spot ini. Lengkap sudah liburan kali ini. Jadi kapan nih kalian main ke Pantai Wonogoro? Ajak teman-teman kalian untuk main kesini ya. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan. Malang, never ending enjoyment.